Mantan Kepala BIN Budi Gunawan disebut menghadiri acara pembekalan calon menteri yang akan diselenggarakan di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024. Hal ini disampaikan oleh Komandan Detasemen Pengawalan Khusus Menhan Prabowo Subianto, Letkol Infanteri G. Borlak. Pak Budi Gunawan yang terakhir. Diketahui Budi merupakan ajudan Megawati Soekarno Putri saat masih menjabat sebagai Presiden RI. Budi Gunawan diberhentikan Presiden Joko Widodo sebagai Kepala BIN beberapa hari sebelum ia dipanggil ke Kertanegara oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara itu, Borlak mengatakan ada 59 pejabat negara yang diundang dalam agenda pembekalan. Pembekalan ini turut dihadiri Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka yang hadir di Hambalang pukul 7 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Sejumlah tokoh juga tampak hadir di antaranya seperti Yusril Iza Mahendra, Nusron Wahid, Budi Santoso, hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Acara pembekalan calon menteri hingga kepala badan untuk kabinet Prabowo Gibran itu rencananya akan digelar hingga Kamis 17 Oktober 2024.